Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Amizah Imira binti Zulkafli, nombor matrik 286850. Jadi hari ini saya akan review game Megapolis ini bagi melengkapkan tugasan pembangunan wilayah saya. Jadi wilayah yang saya berikan nama iaitu Kowi, yang bermaksud kuat. Seperti yang dapat kita tengok di wilayah Kowi ini mempunyai pelbagai sektor, di mana ianya ada sektor perindustrian, perkhidmatan, perniagaan, pelancongan, pendidikan dan sebagainya. Di kawasan wilayah Kowi ini terdapatnya banyak kemudahan dan kelebihan yang dapat dinikmati oleh para penduduk di kawasan ini. Antara model yang telah saya pilih adalah model Nucleus. Ini kerana ia sesuai dengan perancangan bandar yang telah saya tubuhkan ini. Tambahan pula, ia memberi kemudahan kepada penduduk di kawasan ini. Di wilayah Kowi ini memiliki perumahan iaitu Wooden House. Seterusnya memiliki kafe yang bertujuan memudahkan para penduduk di kawasan tersebut, serta memiliki wind turbine. Selepas itu, di kawasan ini juga memiliki minimart. Minimart ini dibina di tengah-tengah bandar bagi memudahkan orang ramai mencari keperluan yang sepatutnya di situ. Di sebelahnya dibina stock exchange. Seterusnya, di wilayah Kowi ini juga memiliki taman dan juga gelanggang-gelanggang untuk bersukan yang disediakan kepada penduduk di kawasan ini, seperti adanya gelanggang tenis dan sebagainya, di mana penubuhan ini bertujuan memudahkan penduduk di kawasan Kowi ini melakukan aktiviti riadah. Selepas itu, di wilayah Kowi ini juga memiliki hotel yang bertujuan memberi kemudahan kepada orang ramai, terutama yang ingin melancong di kawasan-kawasan tersebut. Untuk keselamatan pula, dibina balai polis yang berhampiran dengan hotel, di mana akan menjamin keselamatan para penduduk di kawasan tersebut. Flower store juga ditubuhkan berhampiran dengan kilang. Di wilayah Kowi ini memiliki 3 kafe kesemuanya. Di wilayah ini juga ada pusat hiburan iaitu movie theater yang ada di tengah-tengah bandar, serta kemudahan yang dibina adalah seperti gas pump, tool factory dan sebagainya. Di wilayah Kowi ini juga mempunyai sektor perindustrian, di mana adanya kilang-kilang yang telah ditubuhkan. Setiap perumahan memiliki gelanggang permainan seperti adanya basketball court. Terdapat juga city hall yang dibina untuk tujuan penduduk bagi memenuhi keperluan mereka. Tambahan pula, wilayah ini memiliki pusat pendidikan yang memudahkan para penduduk mendapatkan pendidikan yang sepatutnya kepada anak-anak mereka. Di sebelahnya ada terdapat lagi kafe yang telah ditubuhkan, dan di sebelahnya ada business class house. Di sini juga terdapatnya industri yang membekalkan kayu kayan, di mana adanya furniture workshop. Selain
Selepas itu, ada kawasan pantai di mana ada beberapa kemudahan seperti Island Hotel, Lighthouse Yacht Club Family yang dibina untuk hiburan dan juga pelancongan. Selepas itu, di kawasan industri kayu ini terdapat hutan di mana akan mendorong industri seperti kayu di kawasan tersebut. Di situ juga terdapatnya zoo yang telah ditubuhkan, water treatment station dan juga water supply system. Dalam wilayah Kowi ini mempunyai sumber semula jadi yang lain seperti adanya water tower di mana ia dibina bertujuan membekalkan sumber air yang bersih kepada penduduk di kawasan tersebut. Di wilayah Kowi ini mempunyai bangunan-bangunan yang telah didirikan untuk kemudahan penduduk di mana terdapatnya seperti pusat membeli belah, kedai-kedai dan sebagainya untuk penduduk di kawasan tersebut mendapatkan keperluan-keperluan yang sepatutnya mereka miliki. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan mengenai mengenai wilayah Kowi yang telah saya bina dalam game Megapolis ini.